dari aku doang, boleh nggak? Jadi ibu-ibu minta tolong dong Dede kasih resep yang kira-kira enak itu makanan yang bisa Dede bikin apa? Eh, sudah. Enggak ngobrol-ngobrol dulu baru kita. Kamu siapin aja. Lagi. Halo, Mas. Alhamdulillah, Leslar makin kreatif, makin produktif. Ya, hengkangnya sang kreator dan asisten Rizky Bilar ternyata menjadikan Leslar semakin berkembang. Ya, di hari ini tentu saja banyak hal yang membuat menarik Leslar Lover. Bagaimana tidak pertemuan dengan Bamsud dan juga ya saat mereka berkonsultasi, belajar dan menempa serta tentunya juga menjalin kerjasama dengan Bamsud. Karena sebentar lagi kita tahu bahwa Leslar token akan segera dikeluarkan. Ya, ini Leslar Metaverse sudah siap untuk di-launching, tinggal 2 hari lagi guys ya. Kita tentunya sudah melihat persiapan tadi, rapat tadi antara Rizky Bilar bersama Ko Rudy dan juga Bamsud. Hal itu membuat kita juga bisa belajar dari mereka semua bahwa terus berusaha dan terus berkarya tentunya tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ya, Rizky Leslar semoga semakin bertambah, semakin banyak, semakin juga dicintai dan semakin berkah tentunya dengan kerjasama yang dibangun di antara mereka sekalian. Tentu harapan kita pertemuan di hari ini membawa berkah dan giatnya Lesti serta Bilar juga bagi para fan merupakan teladan untuk selalu bekerja keras. Karena tentunya kita tahu bahwa Rizky Bilar dan Lesti adalah sama-sama sosok yang merupakan pekerja keras untuk menggapai mimpi dan keinginan mereka berdua. Tentu banyak komentar positif terkait hal itu. Inilah komentar Leslar Lover. Sebelum kalian, silakan kalian simak antar kalian kasih komentar bagaimana menurut kalian tentunya guys. Ini dia.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.